Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alhamana rusyda wa an'ama alaina wa akthara in'ama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila akhiril abad. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat, rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita, pemberi syafaat kepada kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan surat yang ke-21 daripada surat-surat Al-Quran. Al-Hadi wal-Ishrun min suwaril Quran, Suratul Anbiya. Yang ke-21 dari surah-surah yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat yang dinamakan dengan Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ini makiyyatun, diturunkan di Mekah. Wa ayatuha itsnata asyrata wa mi'ah, ayat-ayatnya berjumlah 112 ayat. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Anbiya artinya adalah para nabi. Dalam istilah lugat Arab, Al-Anbiya itu adalah jam'u nabiyyin, jamak daripada nabi. Kumpulan para nabi disebut anbiya. Sebagaimana kumpulan para wali disebut auliya. Nabi itu adalah insanun zakarun hurrun salimun munaffirin tab'an wa andana ati abin wa khana ummin uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighih fa in umira bihi fa nabiyyun wa rasul. Nabi itu artinya adalah seorang manusia. Kadang mau nabi itu malaikat, nabi kadang mau jin, nabi itu dari golongan insan manusia. Zakarun, nabi itu laki-laki, kadada bini-bini. Kecuali ada segelintir pendapat daripada umat Islam yang mengatakan nabi itu boleh perempuan, dan mereka memasukkan Siti Asiyah dan Maryam sebagai anbiya, bagian dari anbiya. Sedangkan pendapat yang mayoritas dari ulama, nabi itu mesti laki-laki. Hurrun, orangnya merdeka, kadang menjadi budak siapa jua pun. Salimun min munaffirin tab'an, selamat daripada yang melarikan pada tabiatnya. Artinya seorang nabi itu kadang mau mempunyai sesuatu yang membuat orang lari daripadanya. Contohnya penyakit menular. Nabi kadang mau diisi penyakit menular karena orang kadang wani beparak menjangkit. Nah, nabi kadang mau itu. Wa andana ati abin wa khana ummin, dan nabi itu selamat bersih daripada kehinaan kedua orang tuanya. Misal kadang mau nabi itu anak penzina, nabi kadang mau anak seorang pemabuk, kadang mau.
Wuhiya ilaihi bishar'in walam yu'mar bitablighih, diwahyukan kepadanya dengan syariat dan tidak diperintah dengan menyampaikan kepada manusia. Itu nabi. Fa in umira bihi, jika diperintah dengan menyampaikan itu syariat, fa nabiyyun wa rasul, ngarannya nabi sekaligus rasul. Fa kullu rasulin nabi wala aqsa, setiap rasul pasti nabi, dan setiap nabi belum tentu menjadi rasul. Kila adadul anbiya mi'atu alfin wa arba'atun wa ishrun alfa, ada yang mengatakan bahwa jumlah seluruhnya para nabi itu 124,000 orang sejak Adam sampai dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi itu banyaknya yang diberi wahyu oleh Allah manusia ini adalah 124,000 orang. Ka'iddati ashabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqta wafatihi, sama persis seperti bilangan jumlah sahabat Rasulullah waktu beliau wafat. Rasulullah wafat meninggalkan 124,000 sahabat. Persis seperti itu jumlah para anbiya. Wa adadur rusul 313, sedangkan bilangan para rasul itu ada 313 orang. Nabi 124,000, kalau rasul 313. Zukira fil Qur'anil Karim minhum 25, dari semua itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an ada 25 orang. Di Al-Qur'an ada 25. Oleh karena itu kita wajib mengenali, menghafal yang 25 orang itu. Karena itu yang ditulis, yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ada 25 nabi. Jadi masih banyak lagi nabi-nabi yang kada disebutkan di dalam Al-Qur'an itu. Wa ikhtulifa bi nubuwwati Khidir wa Dzil Qarnain wa Luqman wa Thalut, khilaf ulama tentang kenabian Khidir. Khidir itu ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali. Artinya kalau kita mengatakan bahwa Khidir itu bukan nabi, kada jadi masalah. Tapi kalau kita mengatakan Lut bukan nabi, kafir kita. Kalau kita mengatakan misalnya Isa bukan nabi, Musa bukan nabi, kafir, karena dalam Al-Qur'an dijelaskan sudah itu nabi. Nah, kalau kita, kalau Khidir itu khilaf. Ada yang mengatakan termasuk nabi, ada yang mengatakan bukan. Wa Dzulqarnain, wa Dzulqarnain. Nah, Dzulqarnain ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan kada. Wa Luqman, Luqman Al-Hakim. Kan dalam Quran ada surat Luqman. Nah, ada yang mengatakan beliau itu seorang nabi, ada yang mengatakan kada. Wa Thalut dan Thalut. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan kada. Walhasil dari sekian banyak nabi itu, kita yang wajib mempercayai, mengimani yang 25 itu. Karena itu disebut dalam Al-Qur'an mulai Adam sampai dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khatamallahu al-anbiya wal mursalin bi sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menutup, menyudahi akan para nabi dan para rasul dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala wa khataman nabiyyin, Muhammad itu adalah penutup para rasul. Dan dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih, beliau bersabda wa ana khatamun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi. Quran sudah jelas mengatakan bahwa nabi kita adalah penutupnya para nabi. Hadis sahih pun mengatakan demikian.
Jadi ada golongan-golongan ajaran-ajaran yang mengaku ada nabi sesudah Nabi Muhammad, itu sudah jelas bertentangan dengan Al-Qur'an dan dengan hadis yang sahih. Cuma anehnya ada yang mengaku jadi nabi ini tuh. Anehnya lagi banyak aja yang percaya. Padahal Allah sudah menyatakan di Quran wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad itu penutup para rasul. Beliau pun mengatakan wa ana khatamun nabiyyin, aku penutup pengunci para rasul. Nah, itulah para muhibbin, sejak zaman Rasulullah memang sudah ada orang-orang yang mengaku nabi itu. Jadi dari masa ke masa ada orang yang mengaku nabi. Nah, kita dengan kepercayaan, dengan keimanan kepada Al-Quran bahwa tidak ada lagi para nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, maka bagaimanapun ada orang hebatnya, hebatnya itu manusia punya kelebihan yang luar biasa umpamanya mengaku jadi nabi, tetap kita kada percaya. Apalagi nangka tapi ada kelebihan mengaku jadi nabi, walaupun bisa terabang, bisa mengolah batu jadi emas umpamanya mengaku nabi, kita kada boleh percaya. Percaya kafir berarti. Nah, semakin akhir zaman semakin banyak timbul aliran-aliran, ajaran-ajaran yang demikian rupa. Walhasil setiap kali ajaran-ajaran yang timbul, ajaran-ajaran yang ada di masyarakat, itu ukurannya hanya satu. Bila lain daripada satu itu salah. Yang satu itu adalah apabila ajaran itu perpaduan antara syariat dan hakikat, benar sudah. Lain pada itu kada bujur. Itu baru mitirnya, ukurannya. Ajaran apapun bila ajaran itu perpaduan antara syariat dan hakikat, bujur. Bila hakikat saja kada bujur, syariat saja kada bujur juga, mesti kedua-duanya. Sembahyang, sembahyang bila syariat semata kosong, bila hakikat melulu kada bersembahyangan. Jadi sembahyang itu agar menjadi berisi, menjadi bernilai di sisi Allah, mesti diisi dengan syariat dan hakikat. Syariat artinya aku sembahyang fardu zuhur, hakikat aku sembahyang dengan daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala. Kadang ngalih hakikatnya itu. Sembahyang syariat aku sembahyang, tapi hakikatnya dengan kekuatan daya upaya Allah Subhanahu wa taala. Itu bahakikat ngarannya sembahyang. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, beliau mengambil segenggam pasir, disuruh melimbayakan, melontarkan kepada orang kafir, samuan orang kafir kalimpanan, padahal segenggamnya. Nabi kita disuruh melontar, menawakakan pasir, menawakakan kalimpanan semuan. Lalu Allah menurunkan ayat wa maramaita idramaita walakinallaha rama. Nah, itu ayat perpaduan antara syariat dan hakikat. Allah mengatakan bahwa yang meluntar itu Muhammad, namun hakikatnya adalah bukan Muhammad. Yang meluntar adalah Muhammad, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sembahyang adalah kita, tapi dengan upaya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dan syariat. Bila ada ajaran nang pacang kada bersyariat, luput. Kayak apa jaharatnya gurunya, nang pacang kada sembahyang lagi, kada puasa lagi. Di kampung-kampung ada itu masuk ajaran-ajaran nang kayak itu. Bukan mustahil kena nanti di birayang sana mengaku jadi nabi tahun berapa.
Jelas Al-Quran mengatakan wa khatamun nabiyyin, nabi kita adalah penutupnya para rasul. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi para nabi-nabiullah ini atau anbiya ini, dari yang 124 ribu itu jumlahnya, macam-macam keadaannya, kada sama. Ada yang hidupnya miskin, telunta-lunta, ada. Ada yang hidupnya penuh dengan kekayaan, ada. Ada yang jadi raja, ada. Ada yang hidupnya bertentangan dengan orang tuanya, ada. Ada yang hidupnya bertentangan dengan istrinya, ada. Macam-macam. Itu kesemuanya adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan hujjah, dijadikan satu alasan nanti untuk menolak alasan-alasan manusia kenapa tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sangat kaya. Luar biasa kekayaan diberi Allah. Sehingga di akhirat nanti ujar Tuhan, wahai pulan, kenapa engkau kada sembahyang berjamaah? Kenapa engkau kada menuntut ilmu? Kenapa engkau kada bewirid? Kenapa engkau kada banyak zikir kepadaku? Hamba ini menjawab, karena engkau ya Allah kebanyakan beri aku harta, jadi kada keurusan. Allah sudah membuat hujjah. Ujar Allah, mana ikam sugihnya lawan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh lantai rumahnya aja emas, mana ikam sugihnya. Kawaha Nabi Sulaiman sembahyang, kawaha Nabi Sulaiman berzikir kepadaku setiap saat. Ikam nang kekayaan nang macam itu kada kawalah. Nah, jadi semua itu ambia-ambia jadi hujah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang jadi raja, kenapa engkau kada bertakwa kepada Allah? Kenapa engkau kada sembahyang berjamaah? Pian pang beri ulun amanah jadi pejabat, jadi bupati, sehingga ulun kada kawabar lagi ke masjid. Kada kawabar lagi sembahyang lima waktu berjamaah. Kada kawabar lagi zikir banyak karena kebanyakan yang diurus rakyatnya. Allah mengatakan, ujar Allah, Nabi Sulaiman tuh raja seluruh dunia. Dan bukan hanya rajanya manusia, raja binatang-binatang pun termasuk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Jin termasuk rakyatnya Nabi Sulaiman. Dari sekian banyak yang diurus Nabi Sulaiman itu, makmurnya rakyatnya. Rakyatnya makmur, Sulaimannya zikirnya banyak kepada Allah, ikam nang sekabupaten itu diurus ada sembahyang berjamaah lah. Kada kau beralasan di sisi Allah. Kada ada alasan. Allah sudah punya hujah dengan para ambia-ambia ini. Ada orang yang kada takwa kepada Allah, kenapa engkau kada sembahyang? Kenapa engkau kada berzikir? Pian pang membuat ulun dalam dunia hidup fakir miskin, sehingga ulun kada kaubar sembahyang, orang makan mencari pemakan segala macam. Ujar Allah Ta'ala, manaikam miskinnya lawan Nabi Isa. Isa berumahnya kada ada beisi, kemana ada naung, sehingga situ guring istirahat. Jalan aja Nabi Isa. Kawahan Nabi Isa bertakwa lawan aku, kawahan Nabi Isa selalu berzikir kepadaku. Mana ikam pakirnya lawan Nabi Isa? Nah, kada kawa juga melawan, karena Allah sudah punya hujah dengan para ambiya. Ada orang yang ditanya Allah, kenapa engkau kada berzikir? Kenapa engkau kada sembahyang berjamaah? Kenapa engkau kada ke Jumat? Pian pang memberi ulun bala, ulun awak gering sakit-sakitan. Ya Tuhan, mana penyakit ikam melawan Ayub? Ayub pun nabi yang paling banyak penyakit sudah, tapi lisannya kada pernah putus dan hatinya daripada zikir kepada Allah. Ayub, orang yang dulunya kaya, mempunyai gedung, mempunyai anak, bini, dicoba oleh Allah, gedungnya diruntuhkan, anaknya dimatikan, ternaknya habis, kebunnya habis, tinggal sebatang kara dan satu seorang istrinya. Demikian Nabi Ayub, tetap dia kuat berzikir kepada Allah, tetap dia bersyukur kepada Allah. Jadi jangan beralasan,
Kenapa? Karena sembahyang, merep dingin. Karena khawar, merep dingin, kepala sakit. Kada apa-apanya lawan Nabi Ayyub. Nah, jadi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kada kawa maulah alasan kalau kita kenapa kada beriman kepada Allah. Bini-bini, kenapa engkau kada bertakwa kepada Allah? Laki ulun pang orangnya keras. Laki ulun orangnya zalim. Laki ulun kada ketuju ulun beribadah. Ujar Tuhan, mana laki ikam tu zalimnya lawan Fir'aun? Fir'aun tu mengaku Tuhan. Laki ikam mengaku Tuhan kada? Kawahan nang bini Asiyah itu beribadah kepada Allah. Kawaha bininya bertakwa kepada Allah. Ikam nang bie lakin itu kada kawalah. Nah, kada kawa juga, kada ada alasan. Jadi seluruh anbiya yang diutus Allah, yang diberi Allah wahyu itu adalah hujjah Allah nanti di hadapan para hamba-hambanya ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 7 Allah menyatakan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Petunjuk Allah kepada kita dalam surat Al-Anbiya ini sangat banyak. Salah satunya adalah fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya bertanyalah kamu kepada orang-orang yang punya ilmu jikalau kamu tidak tahu. Kalau kamu kada tahu, betakun. Itu perintah Allah, hukumnya wajib. Perintah ini nilai wujub. Kalau kamu kada tahu hukumnya, betakun. Umpamanya kita hendak makan sesuatu, bolehkah dimakan ini? Kada, kada tahu, betakun dulu. Nah, lawan nang tahu. Hendak berdagang, bolehkah berdagang ini? Kadakah kada tahu? Betakun lawan nang tahu. Itu wajib. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ilmu khazain." Ilmu itu kata Rasulullah perbendaharaan. Ilmu tersimpan rapat di dalam perbendaharaannya. Mafatihu hasu'al, kuncinya perbendaharaan itu adalah bertanya, betakun. Amun kita pengajian itu, umpat pengajian itu secara merata umum, kada kasus per kasus yang dihadapi. Nah, kalau kita ada punya masalah, kita mesti betakun. Ala fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'ah, kata Rasulullah, tanyalah ulihmu, betakunlah kamu bahwa diberi pahala sebab betakun itu empat orang. Seikung nang bertanya, empat ikung nang dapat pahala manusia. Pertama as-sa'ilu yang bertanya diberi pahala. Wal alim yang kedua, yang alim nang ditakuni dapat pahala. Wal mustami' nang mendengarkan pada dapat pahala juga. Wal muhibbu lahum nang cinta bagi mereka dapat pahala juga. Jadi kunci ilmu betakun. Bila kada betakun, kada akan dapat ilmu nang banyak, kada akan dapat ilmu nang halus. Nah, para ulama mengajarkan kepada kita, kita betakun itu ada aturannya. Ada busail, adab bertanya. Kayak apa bertanya itu supaya berpahala? Ada aturannya, ada adabnya. Pertama, ayya'lamal mas'ul bi ilmi. Sebelum kita betakun lawan orang, kita mesti tahu dulu orang itu alim. Nah, kita ketahui dulu orang itu alim kada. Karena di akhir zaman nanti kata Rasulullah akan ada ru'asa, pemimpin-pemimpin yang juhal, yang kada punya ilmu. Aftau, mereka berfatwa. Orang kada punya ilmu berfatwa. Padallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang. Nah, sebelum kita betakun ini masalah nang kita hadapi, kita ketahui dahulu orang itu alim apa kada. Yang kedua,
wa ay yubayyinal jawab, yang kedua wa ay yubajjidal mas'ul bi khitabihi wa jawabih, yang kedua dia menghormati, menghormati akan orang yang ditanya ini, baik dengan mengkhitabnya ataupun dengan menjawabnya. Artinya betakun itu ada tata krama di mana kita menghormati dengan orang yang kita takuni ini. Yang ketiga wa ayyuhassina su'al wa yubayyina, dia mesti membaguskan pertanyaannya dan menjelaskannya. Betakun itu bagus-bagus tatakunannya lawan jelas-jelas tatakunannya. Karena sedikit ketakunan lain jawabannya kayaknya. Ini pertanyaan kita mesti bujur dulu. Wa an la yas'alahu wa huwa qa'imun, jangan bertanya lawan orang alim, para hatan sidin berdiri, jangan ditakuni. Aw mustaufizun, atau para hatan sidin hendak berangkat, jangan ditakuni. Urahna berangkat sebijak motor sudah hidup, datang bertakun hukum luput ni tu. Urahna berangkat sudah. Aw ala halatid dajar aw hammin, atau orang yang alim itu para hatan sedang marah atau sedang duka cita. Nah, imbah kematian bini, kematian laki, kuitan mamanya sedang sedih, yang nak bertakun hukum dulu kayaknya ditunda. Wa an la yakula abtani pulan wa kaifa ra'yu, kita bertakun ini jangan berkata wahai tuan guru ulun bertakun lawan pian hukum. Nah, kayak ini masalahnya. Menurut patwa tuan guru si anu kada boleh pang pian pang kayak apa. Nah, jangan kayak itu bertakun. Masalah ulun ni menurut tuan guru si anu maharam makan kalau pian pang kayak apa. Kada itu kada boleh bertakun macam itu, kada beadat ngarannya. Wa an la yutaliba bidalil, dan jangan sekali-kali minta dalil. Tuan guru, ini hukumnya kayak apa tentang ini? Oh, haram. Mana dalilnya tuan guru? Salah nih itu bertakun dalil. Seorang jadi guru ngarannya. Nah, mana takunan dalilnya? Adakah hadisnya itu? Kada boleh itu. Orang bertakun macam itu berarti orang ini kada beradat ngarannya. Wa an la yutaliba biddal. Nah, itu tata cara bertakun. Adabul alimil mas'ul, adapun aturan tata cara bagi orang alim yang ditakuni itu, yang pertama ayyab hamas su'al, dia mesti mengerti dahulu su'al. Jangan hendak menjawab kemudian belum paham pertanyaannya. Jelas-jelas pertanyaan itu macam apa. Yang kedua wa ayyubayyinal jawab bayanan yuzidul iskal, bahwa dia menjelaskan akan jawaban itu akan sejelas-jelasnya yang menghilangkan kesulitan atau keragu-raguan. Kita menjelaskan itu, nah, menjelaskan itu harus jelas, jangan sampai orang yang bertakun ini timbul jadi ragu-ragu. Kenapa ini hukumnya guru nih? Kira-kira haram sako? Nah, yang ditakuni aja ragu-ragu orangnya. Kira-kira haram saku, kada kawan itu. Kada kawan. Itu kada menghilangkan keraguan. Yang ketiga wa ayyasbira ala tafhimis sa'il, orang yang ditakun ini mesti sabar untuk memberikan pemahaman kepada yang bertakun. Jelasakan, pahamlah pian ni pahamlah. Belum paham, jelasakan sampai paham. Wa ayyakula la adri idha syakka fi jawabih, dan si alim ini mesti berkata aku tidak tahu kalau dia ragu-ragu. Ini apa hukumnya tuan guru? Masalahnya kah ini apa hukumnya? Seorang ragu-ragu juga nih. Ah, baik jawab la adri, aku kada tahu, yang bertakun lawan tuan guru lain aja. Lebih baik itu. Wa an la yakula bi ra'yi illa mujtahida, dan tidak boleh dia mengata dengan pendapatnya kecuali dia seorang mujtahid. Guru, ini apa hukumnya? Jadi guru, kalau pendapatku itu haram. Ini guru nang salah ngarannya.
nang bakata pendapatku tu kecuali Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Nawawi. Nah, amun guru Jarkasi pada kawal lagi bakatan itu. Pendapatku ni tu Imam Rafi'i ga, Ibnu Hajar ga, ayuha pendapatku boleh. Nah, kalau nang di bawah-bawahan ini cukup kada boleh, habis ya. Bila bertahun dalilnya kitab anu kada usah dipakai pendapatku. Nah, karena ini kada berhak untuk berpendapat, lagi ilmunya kada cukup. Wa ayyuridad dalil idara azalik, dan si alim ini mendatangkan dia dengan dalil kalau dia anggap perlu. Nang betakunnya orangnya ustad juga, nang betakunnya tuan guru juga, tuan hukum atau dalilnya apa hukumnya menjamin-jamin itu hukumnya haram. Dalilnya ini dalam kitab anu ini halaman sekian. Kalau dianggap perlu, kisahkan dalilnya. Wa ayyaskuta anil jawab idara asaila la yantafi'u bi jawabihi, dan bahwa dia diam daripada menjawab, kada usah dijawab. Kalau dia melihat nang betakun ni pacang kada memakai jua lawan jawabannya. Pacang kada memakai jua, kada usah dijawab. Pacang kada mengambil manfaat jua lawan jawabannya. Nah, kada usah dijawab. Nah, itulah adab aturan-aturan orang yang bertanya dan yang ditanya mengenai firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kamu kepada orang-orang yang tahu jikalau kamu tidak tahu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menunjuki kita semua kepada jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم